Orang yang menunggu sholat setelah sholat adalah seperti penunggang kuda yang bertempur sengit di jalan Allah kepada musuhnya. Sementara dia dalam kondisi siap siaga di medan pertempuran. Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani. Nah, ini tambahan keutamaan tentunya teman-teman sekalian. Dan yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah satu mutiara. Keutamaan menunggu sholat dengan sholat di sini. Selain tadi ada jaminan dicatat sebagai orang yang ahli surga di inliyin, juga juga disebutkan akan menjadi pembersihan dosa ya sudah kita paparkan di hadis-hadis yang sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di depan para malaikat ya juga di hadis yang sebelumnya di awal e, bab kita atau pasal kita 22 ini bagaimana e, Nabi alaihi wasallam menyatakan bahwasanya para malaikat mendoakan mereka Ya selama mereka tidak pindah dari tempat sholatnya, ya, tunggu di situ tidak membatalkan wudhunya maka dia mendapatkan ini keutamaan yang luar biasa. Semuanya keutamaan yang besar. Ditambah lagi kalau kita tambahkan sini berarti sudah keutamaan yang kelima tentang masalah dia dihitung seperti orang lagi jihad. Orang kalau lagi jihad teman-teman sekalian setiap langkah kakinya bahkan setiap hembusan nafasnya bisa menjadi pahala di sisi Allah swt. kuda pun yang dia bawa itu bisa jadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada mujahid menghadapi musuh, kemudian dia dengan sengitnya menyerang musuh sehingga dia bisa membunuh musuh ataupun dia terbunuh mati syahid, maka seperti itu kurang lebih orang yang duduk tenang saja di masjid maghrib ke isya duduk sejam baca Quran, zikrullah, seperti itu saja. sama dengan mujahid tadi. Ini keutamaan yang luar biasa.